السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا نصل به إلى كشف الحجب ونعد به من الأحباب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه بعث الله بالنور الساد والبين اللام والسيف القاطئ فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأوضح السنة وأسس الشريعة ونصح الأمة وعبد الله حتى أتاه اليقين حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين أما بعد أه Bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan kajian halatu ahli haqiqah ma Allah atau menjelang ma'rifah. Ma Jadi kita masuk ke dalam episode 33. Uh, ada satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rajab apabila masuk bulan Rajab beliau selalu berdoa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna ila wa baligh wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan uh, sampaikanlah kami maksudnya agar kami bisa menjumpai ilah Ramadan pada bulan suci Ramadan. Ini hadis sebenarnya mengenai ya sikap sikap yang diteladankan oleh Rasulullah SAW memohon agar terus menerus ya ya Allah ini rojab kemudian Syaban kemudian Ramadan menggambarkan nggak ingin lepas dari Allah Inilah yang e, menjadi bagian dari perwujudan keimanan kita, dan itulah yang disebut e, apa fondasi ketakwaan. Jadi, takwa itu ya memang menjalankan perintah, menjauhi larangan, tetapi kalau tidak disertai oleh Allah, nah maka apa menjalankan perintah maupun menjauhi larangan ini hanya tidak akan bertemu kepada yang merintah tidak akan bertemu dengan yang melarang yaitu Allah Subhanahu wa taala. makanya dari awal para sufi mengingatkan betul bahwa menjalankan ketakwaan ini harus disertai kesadaran ma allah bila barulilah betul kita ya. beserta Allah merasa disertai Allah karena di Al Quran inna Allah ma'alladhiinat taqo' amin Subhanallahumma rahim inna Allah ma'alladhiinat Allah menyertai Allah kalau menyertai hambanya dan di situ disebutkan maaladhi netakau orang-orang yang bertakwa berarti ketakwaan sejati itu akibat kesadaran bahwa Allah terus-menerus menyertai seorang hamba nah, ini jadi takwa itu ya bukan sekedar weh takut ini nih bukan tetapi ini yang lebih penting nah maka <tuh> apa ya Allah itu menjadikan ketakwaan ini ya takwa lahir maupun takwa batin itu jadi ittaqullah fisirri wal alan ya, takwalah kepada Allah kepada Allah fisirri, sampai di dalam batinmu wal alan dan zahirmu takwalah secara hakikatmu wal alan dan syariatmu nah, itu jadi takwa ini memadukan apa hakikat dan syariah maka ya ayyuhalladzina amanut taqullah hai orang-orang beriman takwalah kepada Allah ay zahiran haqqo tuqatih ay sirran wa batinan secara zahir secara syariah maupun secara hakikat nah, itu nah di Al-Qur'an ini barangkali uh, banyak sekali ya di, di Al-Quran itu ayat-ayat mengenai ketakwaan. Banyak sekali. Nah, karena cara atau frekuensi kualifikasi spiritual, hati, jiwa, alam fikiran manusia yang berbeda-beda, maka ada kemudian takwanya kalangan am, kalangan orang awam, ada kalangan khos atau khawas. Ya. jadi kalau menjalankan perintah menjauhi larangan itu ya sudah takwa, tapi itu namanya tak eh, takwa am. jadi ketakwaan umumnya orang ya ya begitu, ya. itu sudah bagus, sudah bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi ketakwaan jiwa ini. Nah takwanya kalangan khusus yang e, mewujudkan e, perintahnya Allah yang dipandang adalah yang merintah larangan Allah yang dipandang yang melarang maka kesadaran disertai oleh Allah akan terus-menerus muncul di situ ya seperti itu nah disinilah ada satu tafsir yang sangat indah dari Syekh Ahmad Ar-Rifai mengenai ayat a'udzubillahi rajim amrihi yusra uh, siapa yang bertakwa kepada Allah segala perkaranya menjadi mudah Allah men menjadikan seluruh persoalannya menjadi mudah semua wah ini jangan sekadar di persepsi kemudian wah aku tak bertakwa ah nanti urusan-urusanku jadi beres gitu misalnya Nah, gak taunya kita gak ngerti apa yang disebut beres, apa yang disebut urusan, dan apa yang disebut ketakwaan tadi. Ya. Ayat lain menyebutkan siapa yang bertakwa kepada Allah, dijadikan Allah menjadikan pada orang itu jalan keluar. Nah, ini ada beberapa kata kunci selain takwa, ya kata Allah menjadikan. Makhroja Makhroja lahu makhroja Jalan keluar itu seperti apa Berarti ada satu Pintu seseorang ketika terbelenggu oleh problema, kesulitan, penderitaan. Ah, ada jalan keluar ini. Disusul ayat itu, min la Allah memberi rizki tiada hingga. Ah, ini Nah ini mari ayo kita fahami ayat ini melalui penafsiran Syekh Ahmad Ar-Rifai yang luar biasa. Wa fi makna ah. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Maksudnya fi ah, dalam melaksanakan toatnya itu ketakwaan. Ya min waz Dia akan diberi jalan keluar. Jalan keluar dari apa wong toat kok diberi jalan keluar diberi jalan keluar dari debu debu dosa ya dan kelalaian demi kelalaian ini yang maksud dimaksudnya makroja jalan keluar itu diberi jalan keluar kita ini dari sebuah kemelut yang berdebu di dalam jiwa kita yang di sana penuh dengan kealpaan, maksiat, kelalaian, dan seterusnya. Itu yang dimaksud jalan keluar. Nah, wayar zukumin haythulayah tasib diberi rizki yang tak terhingga. Rizki apa? Wayar zukun najat min al min min haythulayah tasib diberi rizki keselamatan, keselamatan dari seksanya Allah dan dan itu tak terhingga Rizki, keselamatan itu. Jadi kalau Rizki berbentuk uang, berbentuk harta, itu bisa dihitung. Berbentuk fasilitas, bisa dihitung. lah Yang nggak di, bisa dihitung itu apa? Keselamatan kita. Keselamatan abadi yang luar biasa ini yang nggak terhingga. Nah, itu yang dimaksud min haithulayah tasib itu begitu. Atau, Siapa yang bertakwa kepada Allah melalui jalan kembali, melalui argumen jiwa, uh, hujah, dengan uh, kebenaran maksudnya. Ya. Ya, itu kan kembali kepada Allah dengan benar, itu kan namanya, uh, apa itu bertakwa ya jallahu makhraja min syiddatil muhasabah dia diberi jalan keluar dari hitungan-hitungan hisab ya Anda to'at Anda ibadah selama di dunia bertakwa aku ini nanti dihisab apa, apa enggak ya atau aku ini bebas enggak ya jangan-jangan hisapku jomplang. Nah, kepingin kita keluar dari itu semua. Ya ja'allahu kerja Allah memberi jalan keluar. Min jadi muhasabah. Jadi, apa hitungan-hitungan hisap akan dihapus malahan oleh Allah. Itu bagi para mutakun. Wa yarzukhu min salaa wa salamatad min haitsu la yahtasib dan diberi keselamatan dunia akhirat tanpa hingga apa bisa manusia menghitung anugerah keselamatan Allah Subhanahu taala yang di, diberikan kepada hambanya ini kita nggak bisa menghitung nilainya itulah yang disebut min haitsu la yahtasib di dunia di akhirat wa man bi bitarkil maharim atau yaj'al lahu makhrajan min jam'i al-istighal bi ghayrillahi wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib hayatun thayyibah min haitsu la yahtasib jadi dia diberi jalan keluar dari sibuk ngurusi terbelenggu oleh urusan-urusan dunia saja sampai lupa akhirat lupa Pencipta dunia dan pencipta akhirat, yaitu Allah. Nah, ini ya e, orang yang lalai, walaupun dia punya segalanya, lupa terus menerus kepada Penciptanya, itu enggak pernah mengalami hayatun, toyibah kehidupan yang mulia yang indah, enggak bakal, enggak bakal. Makanya, e, kalau kita... <tuh> melihat ya melihat ini di kota-kota atau di negara-negara maju lihat saja manusianya mungkin manusianya berpikir cerdas memiliki skill tapi mulia nggak dia hidupnya mulia nggak hidupnya atau mungkin di dekat kita ada yang jadi pejabat ini mulai pejabat pemerintahan atau pejabat organisasi misalnya Anda bisa melihat mulia nggak hidupnya sangat bergantung apakah dia bisa lepas dari beban belenggu duniawi yang mengkukung memenjara dia selama ini jiwanya jiwanya nah, itu Bismillahirrahmanirrahim. taqillah wa ya minal irodat wa Siapa yang bertakwa dengan cara menjauhi hal-hal yang haram dan syubhat. Ya. Maka Allah memberi jalan keluar dari hasrat-hasrat dan syahawat. Hasrat, syahawat, kesenangan, mimpi, itu munculnya dari mana? Ya munculnya dari dari apa ya? Dari membiarkan dirinya untuk tenggelam dalam hal-hal yang syubhat dan hal-hal yang terlarang. Gitu. Contoh misalnya paling sederhana begini, saya kemarin tuh cerita ngaji eh ya di hadapan para mahasiswa santri di pesantren saya, gitu. itu kebetulan mengenai e, bab mengenai hubungan e, Bismillahirrahmanirrahim, kaitannya dengan makan, ya, kaitannya dengan makan. Jadi Rasulullah SAW itu e, pernah <tuh> e, ada jamuan makan kecil, tiba-tiba datang. Seorang jariah mau ngambil makanan, tangannya langsung dipegang oleh Nabi. Maksudnya, "Eh, jangan dulu, peganglah!" Datang lagi orang Badui, tiba-tiba mau nyelonong, mau makan juga dipegang lagi oleh Rasulullah SAW. Disebutkan di dalam kisah itu, hadis itu bahwa setan itu ada di balik tangan jariah dan di balik tangan badui tadi. Makanya saya pegang. Jangan sampai mengambil makanan. kenapa? Karena tidak baca basmalah dua-duanya ketika mau megang makanan. Rasulullah lalu ngajari, eh baca basmalah dulu. Maka setan akan pergi dari makanan. Karena dia akan selalu ada di setiap makanan kita ketika kita nggak baca basmalah dia ikut makan tapi kalau lupa rasulullah mengajari bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu itu setan muntah itunya makan yang sudah dia makan dia utahkan nah apa ini hubungan ini e, dari kisah tersebut bahwa e, apa ya kalau hal-hal yang subhat dikonsumsi, hal-hal yang haram dikonsumsi, ini menjadi menutup connecting seorang hamba dengan Tuhannya. Karena itu kalau orang mencuri makanan saja mencuri makanan dia, sengaja mencuri makanan atau uang, nggak bakal dia ketika makan itu akan dan dia sadar itu hasil curiannya, Gak bakal dia akan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Karena kalau dia membaca Bismillahirrahmanirrahim Dia akan sadari Astaghfirullahaladzim ini hasil curian Atau orang mau mencuri Gak bakal dia mencuri Bismillahirrahmanirrahim Aku mencuri, aku korupsi, aku manipulasi ini Karena apa? Karena ada Allah di situ. nah ini loh uh, nah kalau orang bisa menjaga menyadari hadirnya Allah dia akan jauh dari maharim jadi hal-hal haram dan subhat apalagi kemudian nah hal-hal yang haram dan subhat ini biasanya dieksploitasikan untuk kepentingan kepentingan nuruti hawa nafsunya ya jadi misalnya mereka yang terbiasa mengkonsumsi barang-barang haram apakah itu narkoba ataukah itu minuman-minuman keras misalnya atau makan-makan haram lah itu biasanya larinya ke maksiat maksiat-maksiat tadi mengkonsumsi maksiat tadi biasanya muncul dari harta yang tidak halal Nah, Anda renungkan sendiri itu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nggak bakal oh saya mencuri ini untuk bangun masjid itu nggak nggak bakal. Umayyatakillah. Wairzuku hilawat ta'ah min haythulayah tasib dan dia akan diberi rizki manis indahnya ta'at tak terhingga. Tak terhingga. Min haithulayah tasib. Ya. Wama yattaqillah inda qawlil haq walaya khawfu lau matalaim yaj'an lau makhroja min makrin nas wa makaitihim. Wa yarzukhu dhufra min haithulayah tasib. Siapa yang bertakwa melalui ucapan yang benar, ya, ucapan yang benar, dan dia tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencela. Dong ini soal kebenaran, dia punya kehidupan dan logika sendiri. Dicela ataupun dipuji kebenaran tetap hidup dengan sendirinya. Dia nggak ada kaitannya. Ya jadilahu dia akan diberi jalan keluar dari apa dari rekayasa manusia e, dari tekanan-tekanan yang muncul dari orang lain ya itu kalau kita berani mengungkapkan kebenaran dengan jujur artinya dengan ketulusan kita nggak punya kepentingan makanya kebenaran itu harus disampaikan tanpa kepentingan satu-satunya kepentingan adalah Lillahi ta'ala hanya untukmu Allah Karena apa? Karena kebenaran itu darimu Tidak akan pernah ku kembalikan Pada diriku Atau pada orang lain Dia tetap akan kembali padamu Nah ya. uh, ini dia, dia, Diberi keberuntungan yang tiada hingga orang yang seperti ini Dia Hidupnya merdeka karena dia nggak bakal bisa ditekan, nggak bakal bisa direkayasa oleh banyak orang. Memenyatakilah bitar kita aluk, bihairilah ya jalau makhorja min obudiyatin, min obudiyati masiwah. Siapa yang bertakwa kepada Allah dengan membebaskan diri dari bergantung kepada selain Allah. Nah, ya. Ini ini mulai lebih dalam lagi, mulai lebih dalam. Jadi segala hal selain Allah itu ditepis. Ini namanya haqtu taqi hakikat ketakwaan yang sebenarnya. Jangan sampai kita menjalankan perintahnya Allah sementara kita tidak bergantung kepada yang memerintah, yang merintah. Kita beribadah malah kita bergantung pada dunia kita. Atau sebaliknya, ya. Allah diminta bergantung kepada permintaan anda, doa anda, keinginan anda dengan cara anda beribadah tadi. Nah ini kebalik namanya uh, uh, menghadap Allah kok supaya Allah manut kita ini bagaimana. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya janganlah min ya Anda akan diberi jalan keluar untuk beribadah bentuk jalan keluarnya adalah eh, keluar dari penjara perbudakan selain Allah caranya bagaimana eh buang segala ketergantungan hati hubungan kita dengan sesama ya hubungan tapi jangan sampai hati kita digenggam oleh makhluk yang berhak menggenggam hati kita adalah Allah. Itu namanya Anda berada di dalam genggaman ilahi. Menyertakilah waerzuk <-tuh> husid <tuh -tuh> kawal ikhlas waerzuk husid kawal ikhlas. Anda diberi rizki bersifat benar dan ikhlas. Ikhlas itu. Lillahi ta'ala ya. Itu nggak ada Rizki yang uh, Luar biasa dibanding kuwal ikhlas itu Itu rizki yang luar biasa Dan seluruh rizki-rizki Yang tiada terhingga tadi Semuanya bersifat Ruhaniyah Ruhaniyah Kalau yang sifatnya zohiriyah jasmaniah Pasti uh, Apa Yahtasib itu dihitung bisa, gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim, uh, ini menggambarkan betapa uh, apa pemahaman kita tentang takwa selama ini harus transformatif, ya. Transformatif, jangan sampai <tuh> seperti uh, orang bersedekah bersedekah itu pahalanya dilipat gandakan lalu yang disebut pahala itu sangat materialis saya bersedekah sepuluh ribu kan mestinya kan seratus ribu saya dapat itu sangat materialistis ya itu melukai ruhaniyah kita melukai keimanan kita ya, jangan lagi seperti itu nanti karena apa keikhlasan anda hilang hilang. Ketika Anda bersedekah yang teringat adalah lipat gandanya tadi. Bukan pahalanya. Pahala nggak bisa dihitung sebenarnya. Kalau sampai diturunkan oleh Allah pahala yang sesungguhnya di balik sedekah Anda. Ya dunia ini amblek lah, kiamat lah. Nggak mampu menampung pahala. Nah, Balasan Allah memang langsung, tapi balasan Allah itu adalah aktivitas karakteristik yang tumbuh, berupa karakteristik yang bagus, aktivitas yang bagus, ibadah yang bagus. Itu balasan dari Allah, loh. Jadi, kalau Anda setiap hari mulai istiqomah, oh, berarti aku diberi pahala. Aku ini, wah, aku bisa menjalankan aktivitas ibadah oh diberi pahala aku bisa nolong orang ya bisa memaafkan orang itu rezeki anda rezeki anda ya. ah disinilah kita ingat apa yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah Sakan dari kemarin ya yang saya kutip di dalam kajian Al-Hikam mata rozaqaqat ta'ah sepanjang anda diberi rizki Toat Dan rasa cukup puas Hanya pada Allah saja Bukan yang lain Apa yang Anda sebut kepuasan Di dalam frame Di dalam blok yang ada di dalam otak Anda kira-kira Kalau itu belum al -ghina yang aku sebut puas itu adalah engkau sendiri Allah nah berarti anda belum disempurnakan rizkinya rizki anda oleh Allah nah, akhirnya malah kemerungsung hidupnya Bismillahirrahmanirrahim jadi uh, itulah uh, betapa luar biasanya ketakwaan sampai Allah menyebutkan Inna akromakumaindalloyatqalkum yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Zahiran wa batinan. Lahir maupun batin. Ya. Dan ketakwaan seseorang tidak bisa dinilai dari aspek lahir. Ungat taqwa huna Takwa itu di sini. Wah, ada orang jalannya lundu aja belum tentu dia orang bertakwa. Atau kemana-mana pakai baju takwa saja Wah ini orang ini takwa Juga bukan Atakwa huda di sini loh di sini dulu nanti akan melahirkan aksentuasi perilaku yang sangat-sangat berakhlak. Nah, akhlak itu antara lain diproduksi oleh ketakwaan kita yang sesungguhnya. Nah, ini pentingnya taqwa sampai Allah menyebutkan mewajibkan para khotib Jum'ah khutbah Jum'ah itu wajib ada wasiatut tuka wasiatut wasiat ketakwaan kalau enggak enggak sah khutbahnya ya, ini diingatkan terus minimal seminggu sekali loh kita diingatkan setiap Jumat kita diingatkan oleh khatib Uh, <tuh> Jadi apa <tuh> ini melatih ini harus harus dilatih ya dilatih uh, nanti biar Allah sendirilah yang memposisikan ketakwaan kita ini di level apa habis nggak usah dipikir yang penting terus 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 biar Allah saja jangan kita membuat justifikasi sendiri ya ini e, luar biasa apa yang disampaikan yang diangkat tema ini oleh Syekh Ahmad Ar Rifai di dalam menjelang Ma'rifah semoga Allah terus menerus membukakan pintu-pintu Ma'rifatnya kepada kita semuanya ya walaafu minkum Allahumma lakum assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh